Selamat datang semuanya bersama Obi di sini di channel Obile Club. Mari kita melanjutkan game Plant vs Zombie 2-nya. Dan di sini aku sudah mendapatkan 100 peppermint dan 100 diamond. Untuk 100 peppermint di sini belum ada yang ingin aku beli ya. Karena di sini cuma ada winter mint. Kemarin sih ada beberapa, cuman udah habis kayaknya waktunya. Jadi ya nggak ada pilihan lain. Padahal sebenarnya aku pengen yang kayak perangkap beruang tuh. Apa tuh yang perangkap di hutan-hutan tuh yang bulat ada kayak gigi-gigi, kalau diinjak ntar kayak ngegigit, plop gitu. Nah aku pengen beli itu. Nah di sini ada juga diamond. Katanya sih beli yang ini nih, mana? Tunggu sebentar. Nah ini dia. Kita beli fire pisuter. Katanya sih itu aja dulu, sisanya ntar. Ya, tapi aku juga bingung, di sini ada lava guava, aku juga pengen beli ini sih. Tapi ya udahlah, ntar aja deh. Kita cobain saran dari kalian. Beli ini. Oke. Kita sudah beli fire pisuternya. Bisa langsung dicoba nih mumpung di jalanan es. Apa ini? Oke, kita langsung saja masuk ke Frostbite Cave-nya. Kemarin terlalu sebentar sepertinya ya. Cuma 3 level doang. Aku berharap sih bisa 5 level aku selesaikan kali ini. Oke, jadi seperti ini saja tanaman yang aku ambil. Jadi langsung kita mulai gamenya. Di sini ada ke atas ke bawah. Wah, ini gimana nih? Ini zombie ke bawah, terus ntar zombinya ke atas lagi. Oh iya ya, zombinya pakai taktik nih sekarang, berbahaya. Kita ambil dulu. Jangan biarkan zombinya masuk ke daerah sini nih, berbahaya. Kita tutup aja lah di bagian situ ya. Tunggu sebentar. Waduh, udah ada lagi banyak. Cepet juga mereka datangnya. Aduh, aduh, aduh. Aku kasih ini aja deh. Aku males buat naruh-naruh yang lain. Sabar dong, ntar aja dulu. Ampun, mereka udah cepet banget sampai sini aja lagi. Ini bisa kita tutup di depan sini, taruhin juga di situ. Oke, sudah jadi lagi. Harusnya sih aman ya. Ini kebetulan banget diamondnya nyampe 100 dan lagi di tempat Frozen Cave. Ya pas aja gitu, jadi aku bisa beli yang api ini. Musuhnya juga pakai elemen es. Oke. Dan aku juga merasa senang ini dengan hal ini. Di sini aku pakainya ada si twin kembar, lalu ada yang fire, ada naga, ada juga pertahanan. Jangan lupa juga membawa apa ini namanya, potato. Takutnya kan tiba-tiba ada yang beku gitu terlewat. Biar aman, biar aman. Aduh, salah naro. Nah, enak nih cherry-cherry. Si cherry juga lumayan lah ngebantu buat ngilangin pasukan zombie yang banyak isinya, yang dimana aku susah buat ngalahinnya karena fire pisuternya juga nembaknya satu-satu meskipun ada efek apinya ya. Gak perlu ditambahin firewood. Ayo, ayo, ayo. Nah, selesai kan? Dapat apa di sini hadiahnya? Oke, 100 potato dan dapat roto. Wah, dia udah mulai merasa dingin. Kakinya juga udah sangat dingin. Saatnya memanaskan suasana dengan paper pulp for the job. Dia melemparkan
yang panas-panas ke arah zombie dan membuat tanaman di sekitarnya juga hangat. Oke, langsung aja kita mulai lah. Oh, si ini. Si Pepper ini. Tunggu sebentar, jangan dulu diambil. Gak ada lagi nih. Oke, kalau nggak ada lagi, ya udah, nih aku taruh di situ. Wah, dia pindah ke atas situ. Mana nggak ada lagi yang apinya api-apinya ini nih? Apa tadi namanya? Nah, ini dia. Telat ah datangnya. Aku tungguin dari tadi loh. Juga ada si tinju. Jangan dulu dijurus lah, sabar. Ya yang ini juga belum ada lagi. Nah udah kalah satu, kita percepat lah. Nah gini dong, biar enak, biar enak. Ini taruh di sini aja deh. Lalu ini kita tuangin. Gosong kan tuh, gosong. Waduh, udah datang lagi angin-angin dinginnya, nyebelin. Oh, mereka juga bisa nyerang ke arah yang tanaman baku juga ya. Nah, itu dia tuh yang nyebelin tuh, si tukang lempar es. Dia ngelempar-lemparin zombie sampai ngelempar-lemparin zombie, ngelempar-lemparin tumbuhan sampai beku loh. Dasar nih. Iya, yang esnya datang lagi. Ah, beku lagi yang paling depan. Ternyata kalah. Dilempar-lemparin, dikasih angin-angin lagi. Waduh, dia kayak gini. Taruhin gini juga nih pertahanannya. Kita jurus ya, kita jurus. Ayo, ayo. Masa. Oh iya, lupa dipercepat lagi. Nah. Ayo, terus, terus, terus. Makin kuat dong pukulannya. Oke lah, kita jurus lah sekarang. Jurus lagi. Biar cepet lah. Bisa di yang paling belakang tuh. Ya es, dan aku lemparin api-api ini. Akhirnya kalah. Terusin aja lah sisa-sisanya. Survive zombie attack, most pick. Oh, udah dipilihin tumbuhannya, mantap. Sangat tidak enak. Oke lah, gini aja. Kita tunggu sebentar. Kenapa aku nggak mau ngeluarin yang 50? Karena dikit. Nah, dapat lagi. Ayo dong, mana, 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 mana. Aduh, kena yang kayak beginian lagi nih sebelnya. Ada dua. Ah, kita tutup aja dulu. Aku belum siap itu. Ayo, man lagi dong, man lagi. Bukan, bukan. Nah, tambahin lah. Tutup dulu. Nah, kasih ginian nih, biar mantap nih. Ya, dia nyebekku dong. Ya, udah masuk, nyebelin. Kurang lah, kamu udah masuk nih. Ya udah habis lagi yang di atas. Cepet juga padahal ini tanat loh yang tinggi, lumayan tebel. Cepet juga dihabisin sama zombie yang kayak begini ya nih. Ampun, kamu berhenti dong, jangan nepok-nepok.
Ayo, mana lagi, mana lagi. Wah, kekuatanku dihabisi begitu saja. Oh iya ya, banyak dari atas ya. Oh iya benar ya. Gagal deh gara-gara di atasnya diambil-ambilin mulu nih. Ayolah, jangan kayak gitu. Ayo, kasih kesempatan. Ini juga jarang banget dapetin ininya, apa sih namanya tuh, vitaminnya. Ayolah, aku juga butuh vitamin dong. Ah, gak ngasih nih vitaminnya, jadi bingung, gak bisa ngejurus. Padahal butuh banget loh vitamin. Tuh, vitaminnya baru datang pas udah begini. Ah, zombie-nya udah pada masuk semua nih, sebelnya kayak gini. Gara-gara pertahanannya dilempar-lemparin mulu. Ayolah. Masa begini banget sih? Kayak gini mah terlalu payah namanya. Kurang mantep nih tembakannya nih. Harusnya sih bisa. Tapi yang ini juga terlalu mahal sih, 200. Mana lagi? Bukan yang 200, yang 200. Nah, ini dia yang 200. Harusnya sih kayak gini ya. Kita dapat 200, apalagi ini lupa namanya. Paper pulp. Oke, paper pulp. Oke, di sini ada butuh heat wave. Bahaya. Oke, revel pembalasan. Dan kita harus kalahkan para zombie dengan hal-hal yang panas. Oke, langsung saja kita mulai. Pilihannya ada si Twin, Walnut, Hot Potato, Hot Pea Shooter, ada Pepper, lalu ada Naga, dan ada yang lainnya lagi. Pas sekali mereka datang. Oke, kita tunggu aja dulu. Di sini kita kasih perlindungan. Gak butuh ini. Belum ku berikan pasukan untuk menyerang, jadi ya udahlah, tunggu aja dulu. Harusnya sih masih bisa bertahan ya, karena musuhnya gak langsung makan tanaman yang hijau-hijau itu. Gak tahu itu namanya apa, aku sebutnya double aja lah ya. Nah, kita lindungin, jangan sampai dimakan. Wah, mereka semuanya di atas itu dong. Gak ada yang mau ke tempat lain. Tidak, kena angin-angin dingin. Membahayakan sekali angin-angin dingin itu. Kita juga harus kasih perlindungan dong di sini. Nah. Tapi jangan di situ doang. Yang lain juga harus ditaruhin perlindungannya. Ayo dong, tempat lain juga. Nah, gitu dong. Jangan cuma satu sisi saja yang dikasih perlindungan. Sisi lain juga harus dikasih perlindungan. Tapi itu sudah bolong, ternyata udah dimakan. Ayo, mana lagi? Nah, gini dong. Butuh kekuatan lebih. Mana lagi? Waduh, itu kebekuin dong sama yang dilempar-lempar. Hei. Aduh, itu udah dong. Kamu jangan ngebukung-ngebukuin aku mulu nih. Menyebalkan tau.
Ini kita pukul lagi deh. Nah, udah. Oh, sepertinya juga harus dikasih beginian ya. Kita tambahin naga di depan, kurang satu. Mana, mana, mana lagi, mana lagi. Nah, ini dia. Naga lagi, mantap nih. Wah, mereka udah pada datang lagi nih, weh. Masuk ke dalam dong, sebel banget nih. Mereka bisa masuk ke dalam. Nah kan, penyekan. Nah, kita gosongin lagi. Kita pakai vitamin kita biar gosong semuanya tuh. Kita mau taruh apa lagi di sini? Enaknya sih ini sih kayaknya ya. Ini damage-nya yang lebih besar yang mana nih? Pepper atau yang hot apa? Hot pea shooter. Aku nggak tahu nih mana yang lebih kuat nih. Akhirnya selesai. Langsung saja di level 8. Oh, ternyata ini mini game. Oke juga nih ngasih mini game. Jadi itu ke bawah berarti sama ya. Oke, seperti ini. Ini ke tengah. Berarti ini butuh di sini nih ya. Nah, sepertinya di situ, pertahanan di situ, pertahanan juga dari di sini, jangan sampai ke situ. Salah deh, salah. Ini jangan sampai masuk ke belakang sini nih, berbahaya nih. Aduh, tapi masalahnya mereka datang ke sini. Nah, kita tutup aja di sini deh. Biar aman nih, biar aman. Kamu nggak deket-deket, aku tiup lah. Kamu jangan jalan di sini, aku tiup lah. Gak ada yang boleh ditiup deh. Zombie ditiup ke tempat aku tiup balik ke belakang lah. Gak mau aku. Mana lagi ya, kamu sini aku tiup lagi. Nah, kembali ke barisan. Aduh, dikasihnya sang bot koi semua ini. Aduh, bot koi semua. Semuanya bot koi. Nah, sana balik. Kamu curang tiba-tiba langsung datang ke tempat aku lah. Kita dorong lagi. Nah, kan masuk kan tuh. Oh, enggak deh, ternyata aku dorong ke belakang. Mana lagi ini dorong. Nah, dorong tuh, kita masukin ini di situ, kita masuk kanan sini. Sembur lagi. Ini juga jangan sampai mendekat, sangat berbahaya rupanya. Tapi seenggaknya masih bisa santai lah ya di frostbite cave nya. Gak terlalu menegangkan untuk saat ini, mungkin nanti akan sangat menegangkan dan menyulitkan. Aku berharap sih gak terlalu menyulitkan ya. Ayo dong, ayo. Aduh, kalian pergi aja dong, pergi. Nah. Ah, ini perlu dikasih ini nih. Perlu dipukulin ya tuh nih. Lempar mulu jadi es mulu nih tempat-tempat aku nih. Oke, sudah lumayan seru nih. Pasukan musuhnya juga sudah lumayan menyulitkan dan rangkaian
apa sih tanaman-tanamannya juga udah mulai banyak nih, ada dapat ini, dapat itu, udah beli ini, beli itu. Oke, kita sudahi dulu videonya sampai di sini di level 8. Salam dari OB, terima kasih buat kalian sudah berkunjung dan supportnya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye.